Anjir. Bapak, nama tim, nama pemain, dan nomor punggungan. Ya, bos, cukup itu, bos. Nama tim. Pertama dulu, tunjukkan kalian saya hormatan Erick Fardo. Empat kebetulan itu, saya berkumpulkan dengan sementara pasukan tim SPS dengan berarti berwarna biru muda atau raba berikan kebetulan ini dengan nomor punggung satu para alat lalu pertarungan hasil tim babak di lini tengah ada babak Batman atau balas kanan Osut Batu sementara Busuk turun dengan nomor punggung Lalu dengan andalan di lini depan pasukan SPS bergeser ke lini penampil pasukan Persita Osar sebagai gawang Sandar dengan nomor punggung lampu mengalami kesalahan tangan menurun Alfian Agrobat pengembang bunga lini tengah bertanding Jumat, sementara itu menggunakan ada Jumat Bang dan juga ada itu dua antara menggunakan dengan berarti berparat tim Lombang Bersi Mitra Kalakaga juga tenang pun sempurna dari dua lima kebun grup Jakarta Forum Jura buka dalam acara kalajengkal masih dalam suasana bahwa Ibu Fitri akan silaturahmi mengantar turun sebab pasukan Persita ada tekon alas kanan ini doang kanan untuk nomor punggung kedua ada Babat yang jelas bukan Babat tapi dorong cepat dia ke belakang lepas lagi Satu orang press. Go motor nih. Bantu kita. Kopi lah kurang belok. Kurang belok kemari soalnya. Ya, udah di dalam pohon teh di luar aja. Di semak-semak sekali. Bukan, kalau banyak tadi sama kita. Ini Persipa. Lawan OPS. Ada sini kan Yeah.
Satu eh lah. Terus. Ini mana mana? Ini festival lawat itu tuh lawan PS. Belum ada gol. Belum. Baru kick off. Muat cuma satu. Iya, kalau kita ke rumah itu sendiri. Pandu. Seluruh pendengar kembali tentunya dalam secara langsung musik Yahoo Sabtu. Kenapa tidak kita mengikuti kemandang Adan Asar untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Kembali kita sudah mendapatkan gambar di mana kedudukan masih imbang 0-0. Pasukan Ulster Persipa berbaris tim Chelsea London Utara, sementara pasukan tim CPS masih terus mencoba menekan. Gagal tadi tekanan coba dilakukan dekat kali ini berkumpul 12 nampak ada Alvin serambut perak mencerak-perak mereka ataupun serambut pirang lebar pesawat sebelah kanan tutupan tim terperak nomor kumpul tutup ada catat tadi Bagas masih mencoba Bagas ke orang dulu Bagas mencari rekan lambat tadi Bagas mengambil inisiatif terlalu lama tadi memegang bola dan balik coba dilakukan saudara pendengar namun coba ada sebuah tangan dari pemegang ada Alex masih mencoba Alex mencobakan bola tadi meninggalkan lapangan 0-0 saudara pendengar sedang sekian air bagi anda yang baru saja bergabung bersama kami di stadion Putra Lebak Wangi yang berkapasitas 1040 tekanan lagi coba dilakukan berbalik berada atlet atlet berada ke belakang oh satu dilakukan namun gagal tadi Putra Olahraga kembali walaupun mentak di lini pertahanan tim pasukan kesebelasan Persipa OPS menekan kembali kita saksikan ada Jajang Nurjaman masih mencoba Jajang Nurjaman umpan terpas kepada Bagas di saat sebelah kanan lakukan seperti suka umpan terpas ke dalam kotak penalti berbahaya Putra Olahraga datang dari Jajang Nurjaman gagalkan terus walaupun Putra Olahraga datang dari lini kedua sebagai sebuah bahaya bahaya saudara-saudara mengancam baru lini pertahanan pasukan PPS pasukan Bung Erun dan kawan-kawan sementara pasukan Persipa Ulster pasukan Bung Edo Dr. Ramos adalah tentunya mendapatkan tekanan dalam melakukan serangan balik nampak di sana ada Beken Pak Andik Permansa oh adikon angkatan crossing yang coba dilakukan masuk mengenai sasaran Putra Olahraga walaupun tadi lebih dekat kepada sang pencetak gawang sementara nampak terduduk sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh penonton pasukan kesebelasan Ulster Persipa tembakan bebas memukuli pasukan PPS bersiap-siap menuju beberapa langkah ke belakang angkat dengan kaki kiri terlalu mudah dipatahkan oleh tangan belakang pasukan Ulster Persipa datang kembali angkatan lombol ke depan bakar sambil duduk berbahaya Putra Olahraga saudara-saudara kembali bola meninggalkan lapangan dan anak mengakibatkan sebuah tendangan korfik saja bagi kubu pasukan kesebelasan tim Ulster Persipa sementara OPS kembali menekan lewat satu otot tadi sana meletak otot tadi saya tetap terbentukkan kepada Jajang masih mencoba Jajang korfik cantik dapat Putra Olahraga berbahaya Putra Olahraga tetap santai kepada pemain tim kesebelasan OPS Ulster
luar batas keseraraba, main yang memang cukup berbahaya, pemain yang sempat tadi memberikan ancaman namun kalau mampu menjangkau sebuah crossing yang coba dilakukan oleh pemain tim ke tim sayap kanan datang di sana hasil berubah kedudukan masih bintang 0-0. Kita saksikan saudara pendengar bangsa dan setengah ada pekon di sana bertaras anduk permata mantan gelandang Selangor kata di Liga Malaysia akan sejenak dari pekon mencoba kirim sejak bola ini dua teman coba memberikan balang batra pekon saudara-saudara kaki trik tadi tangan pemain tim kesebelasan All-Star Persita terbidik oleh Empire Kehormatan Erik Astrada wasit kelahiran kota Langkat Sumatera Utara melihat tadi sebuah handball dilakukan oleh penonton pasukan kesebelasan All-Star Persita sementara dari lini pertahanan dapat juga tekanan namun coba dijauhkan kembali oleh Amin Amiruddin defensore kelahiran kota Ujung Pandang Makassar dicorong bola ke depan coba lakukan sebuah eksekusi dari lini pertahanan jauhkan kembali si Jatulani berikan saja kepada Edo Edo lebarkan kembali direbut oleh pemain pasukan tim FPS back pas dia ke belakang memang terdekat ada di sana ada pun Alek Alek jauhkan bola si Jatulani direbut lagi bola tadi pelanggaran pelanggaran saudara pendengar sebangsa dan setanah dua pelanggaran mitra olahraga sebangsa dan setanah dimanapun anda berada dua tekanan Bagas inilah pemain paling berbahaya di kubu pasukan tim OPS mitra olahraga masih mencoba lambat tadi mitra olahraga offset jelas tadi Bagas sudah berada di posisi offset dapatkan sebuah peluang tadi sudah terdengar offset tekanan balik coba kalau pasukan tim Alster Persita namun terburu-buru Alex tadi coba amankan di lini pertahanannya masih mencoba Alex angkat bola ke depan Bagas yang dituju dipotong dengan dada cukup cantik tadi nomor punggung 15 dapatkan gerangan di sana kita saksikan dalam kedengar kali ini pemain asal Korea nampak di sana ataupun tepatnya Alvin Jungun dicorong bola ke depan lombor bola kepala ke dalam lini pertahanan gagal tipis di lini belakang tim pasukan kesebelasan tim Persita Altar kalau bola atas bukan punya si Jatulani nampak dari di sana ada ataupun Cam Genot Genot mencoba pada Bagas kembali masih mencoba Bagas pelanggaran dua pelanggaran jelas tadi Bagas pemain yang cukup lincah sempat coba melewati dua pemain sekaligus namun melakukan sebuah pelanggaran di situ tentara dua pelanggaran mitra olahraga tembakan bebas didapat kali ini Bagas bersiap-siap dengan beberapa langkah ke belakang mitra olahraga hingga pemain pasukan All-Star Persita saudara-saudara cuaca agak sedikit mulai mendung dipanduk saja bola dijauhkan kanan kembali di lini kedua datang ke lini mitra olahraga mitra kita ada Amin Amiruddin parkir dulu tadi Amin Amiruddin bola pun direbut oleh Beton yang turun jauh dia ke belakang datang bantuan di sana nampak mitra olahraga menunjuk 8 Junot terjatuh dari Junot melakukan pelanggaran kita saksikan masukkan yang tadi berpunggung 8 dari kubu OPS kita lihat tentunya nampak ada Ato sebuah lemparan ke dalam pelan-pelan tadi kita lihat bagaimana peluang tadi sempat didapat pasukan kesebelasan OPS namun tekanan balik coba dilakukan gendut di sana gendut balik Kristiawan terus ke belakang bermain olahraga pemain asal Korea ada di sana Alvin
Seng Jongjun, Metro Raja, kelahiran kota Seoul, Korea Selatan. Lakukan sebuah shooting namun di atas mistar gawang. Menghasilkan sebuah goal kick saja bagi kubu pasukan kesebelasan tim All-Star atau OPS. Pasukan Erung Dr. Ramos dengan formasi 4-4-2. Dapat kita saksikan di menit yang kesekian. Bawah Rayu manajemen. Kita lihat tentunya pertandingan semakin sore semakin menarik. Kedua kesebelasan coba mencari peluang. Mencoba menekan kembali satu Persib saja tadi si Jentolani. Oleh pasukan tim Persipa All-Star nampak ada di sana gigi. Tentu Persib kembali umpan longgol ke depan. Berbahaya Mitra Raga datang sebuah perlukan. Cukup hangat dari penjaga gawang. Ini di sana saudara-saudara. Bola pun kembali. Hanya menghasilkan sebuah pertumpukan cukup hangat. Oleh kubu pasukan tim kesebelasan All-Star Persipa. Sementara di pertandingan season berikutnya, pasukan All-Star Wonogiri akan agar bersiap-siap putra olahraga di match yang berikutnya. All-Star Selat Panjang akan coba menghadapi All-Star Wonogiri. Kembali kita ke lapangan sumber pendengar sebangsa dan setanah air. Nampak tekanan kali ini di sana ada Alvin. Alvin dorong tahu tadi berhasil jatuhani. Berikan putra olahraga oleh Ipeng. Ipeng coba melebar di sana sebelah kiri. Nampak nomor punggung keramat, nomor punggung 10. Sepakat beranak mencoba menekan di sayap sebelah kiri. Umpan yang cukup tidak sesuai dengan harapan bagaimana tadi passing yang dilakukan justru terhadap lawannya. Sementara tekanan ada Ato Garay melebar tadi maksudnya kepada Jajang N. Nurjaman. Masih mencoba Jajang lepas dia ke belakang, datang mencoba dari lini tengah, berikan bola tadi kepada Bayu ataupun Kutes, dorong dia ke tengah, berbahaya pasukan OPS, berbahaya. Oh, tipis lagi bola, tipis di sebelah kiri sang penjaga gawang ataupun maksud kami Candar Mitraraga, penjaga gawang kelahiran kota Lembang Aceh kali diturunkan di bawah mistar gawang. Terlihat tentunya masih imbang 0-0 di game yang kedua Mitraraga. Kita lihat tentunya sebuah tekanan coba dilakukan, melempar kembali si Cepulani, umpat coba angkat bola tadi coba tanduk penanduk, ada Alvin si Ratu Pirang namun direbut oleh pasukan All-Star OPS, melempar dia, oh terlalu deras bola tadi yang coba didorong, tidak mampu dikejar. Ya, diinformasikan kepada saudara Bang Subur dimanapun berada, disuruh beli kopi katanya, ya. Terus, rapat, terus. 0-0, kita saksikan putra raja. Coba kembali, OPS, berbahaya, crossing dekat depan, berbahaya. Sebuah tandukan tadi saudara-saudara, coba satu besi Jabulani, datang bola bantuan. Oh, keluar di baik si Jabulani. Kita saksikan OPS All-Star. Beberapa kali mendapatkan peluang, baik di dalam kotak penalti ataupun di luar kotak penalti. Namun finishing akhir yang memang belum memberikan kedudukan berubah, masih imbang 0-0. Oh, bahaya tadi Mitra Olahraga coba menekan kembali, dilakukan Mitra Olahraga. Kita saksikan masih mencoba menekan Bang Subur. 0-0 masih kedudukan. Coba kembali sebuah dorongan tadi namun bukan pelanggaran. Dua tekanan balik coba dilakukan, ada Abang Edo. Abang Edo berikan dorong itu saja kepada Junot. Junot angkat bola tadi arahkan dia ke Prabaga, lempar lagi bola kita lihat. Oh, apa yang terjadi saudara pendengar? Offset nampak terbidik oleh hakim di lapangan tengah, terbidik satu tentara tim pasukan kesebelasan Osar Persipa. Wasit menyebut tanda berakhirnya pertandingan di game yang pertama di grup dengan skor akhir adalah Osar Persipa 0 OPS 0. Dan Anda jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah iklan sabun colek berikut ini.